Pemirsa, masih mengisi libur Lebaran. Kegiatan yang satu ini bisa menjadi referensi Anda dan buah hati. Ya, ini sebuah bioskop di Karawaci, Tangerang. Tak hanya bisa menonton, tapi juga bermain di dalamnya. Menggabungkan dua kegiatan favorit anak-anak, yakni menonton dan bermain, adalah konsep utama dari bioskop yang terletak di kawasan Karawaci, Tangerang ini. Sembari menanti film yang akan ditonton, anak-anak bisa bermain di area playground yang disediakan bagi anak di bawah 12 tahun. Seperti perosotan, mandi bola, dan ayunan. Untuk anak yang ingin lebih aktif bergerak, juga bisa mencoba berbagai permainan panjat memanjat. Nah, di area dalam bioskop, kursi warna-warni berkonsep duduk santai disediakan bagi penonton seperti sofa bed. Dan di sini pun terdapat area playground seperti perosotan dan mandi bola. Menggabungkan dua aktivitas antara bermain dan menonton. Supaya gimana caranya, kadang-kadang kalau untuk di bioskop reguler itu kan anak-anak masuk dia nggak bertahan kan gitu. Akhirnya kita pikirin nih gitu, gimana kalau kita buat untuk junior yang khusus anak-anak sambil bermain juga gitu. Akhirnya adalah Cinepolis Junior. The first time banget nih nonton di sini, dan supaya anak-anak lebih happy aja gitu. Kalau kan kita cari alternatif lain, ternyata oh ada bioskop yang kids friendly gitu. Akhirnya ya kita kesini lihat dan bagus banget sih tempatnya. Bisa beginilah suasana di dalam studionya. Ternyata selain playground di luar, di dalam studionya juga ada playground yang bisa dimainkan oleh adik-adik ini ketika menonton film. Dan jangan khawatir, film yang diputar di sini adalah film dengan rating usia yang aman untuk anak-anak. Jadi ini bisa menjadi tempat alternatif untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nah, saya mau nonton filmnya dulu ya. Berbeda dari studio bioskop pada umumnya, di bioskop ini, anak-anak diberikan kebebasan mengekspresikan dirinya selama film diputar, termasuk bermain di tengah film berlangsung. Dari Tangerang, Banten, Amrina Rida, Abdul Rosyid, Anyes, melaporkan.